subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sementara di Medan Belawan, pemirsa, dua kelompok pemuda di Kecamatan Medan Belawan dini hari tadi terlibat bentrok. Aksi saling lempar kayu dan batu terjadi dan menutup jalan menuju pelabuhan. Tawuran antar dua kelompok pemuda ini terjadi antara pemuda Gang 17 dengan warga Lorong Stasiun Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saling lempar batu dan bom molotov dilakukan kedua kelompok. Polisi yang tiba di lokasi melepaskan tembakan gas air mata untuk melerai kedua kelompok menjadi sasaran kelompok yang bertikai. Aksi tawuran ini merupakan buntu tawuran yang terjadi pada bulan Ramadan lalu yang tak kunjung selesai. Dalam bentrokan ini sejumlah pemuda terluka terkena lemparan batu.